Halo guys, jumpa lagi dengan aku di vlog kali ini. Aku senang sekali bisa ada di tempat ini karena aku suka pergi ke kafe dengan interiornya yang keren abis. Jadi sebelum aku mau pesen kopi, aku mau bilang kalian terus ikuti dan nonton vlog aku. Jangan pernah lewatkan dan kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang menarik. Jadi terus ikuti aku. Ayo! Only I had listened for a while, I would have told you I miss your smile. I thought of you as a friend who can't let go, but when you left I could feel it grow, like a body of water seeping through the edges of my soul. Guys, kali ini aku bakal ngebahas tentang menaklukkan zona nyamanmu. Atau yang biasanya orang juga bisa beritahu, keluar dari zona nyamanmu. Apa sih maksudnya menaklukkan zona nyaman? Itu berarti kamu jadi pribadi yang excellent. Jadi pribadi yang luar biasa, yang gak suka dengan rutinitas yang menjebak kamu, sehingga kamu jadi orang biasa. Setiap hari kamu berangkat pagi dan pulang sore melakukan hal yang itu-itu tanpa ada ide yang kreatif, tanpa ada pencapaian yang baru. Jadi, menaklukkan zona nyaman berarti kamu harus kreatif dan inovatif menciptakan hal-hal yang baru sehingga kamu nggak terjebak melakukan hal yang sama terus-menerus dan bosan. Sekalipun kamu ahli di tempat itu atau di bidang itu, kalau kamu lakukan itu terus-menerus tanpa ada pengembangan, tanpa ada sesuatu yang luar biasa yang kamu capai, kamu akan jenuh juga. Jadi taklukkan zona nyamanmu. Cara untuk menaklukkan zona nyaman juga dengan mengajari junior-juniormu. Terkadang mereka kurang kemampuan, tapi kamu bisa banget. Oleh karena itu, kamu bisa ajarin mereka. Saat kamu ajarin mereka, kemampuanmu akan bertambah. Mereka akan bertanya, kamu akan menjawab, dan juga ada hal-hal baru yang bisa kamu temukan. Jadi, untuk bisa menaklukkan zona nyamanmu, kamu harus berani menaklukkan dirimu sendiri, guys. Jadi, jangan jadi yang biasa-biasa, jadi yang excellent, yang luar biasa, versimu sendiri. Oke? Aku tunggu kabar dan berita sukses kalian. Thank you buat kalian semua yang sudah ngikuti vlog aku, yang sudah setia nonton. Jangan lewatkan setiap hari Kamis. Dan bagi kalian yang belum subscribe, langsung di subscribe, like, share, dan komen. Visit juga sumiatisupit.com. Tetap jaga kesehatan semuanya dan jangan lupa untuk lihat vlog aku setiap hari Kamis. Dadah!